Saya boleh nanya nggak? Boleh. Kamu udah ada pacar gitu atau punya calon apa gitu menuju ke pernikahan atau gimana? Ini apa namanya? Malu, aduh. Kok malu sih? Slow aja gitu kan. Katanya rame di luar. Iya sih. Kita mau ngobrolnya di luar apa di sini? Di sini aja dulu ngobrol gitu. Nanti kalau misalnya di luar kan banyak banyak teman jadi nanti yang kita temuin di sana jadinya malu. Kenapa malu? Ya nggak pengen ditahu sama orang sih. Kan niatnya jalan ya udah berdua gitu. Emang mau ngomong sesuatu itu apa? Sebenarnya malu mau ngomong. Malu kenapa? Selu aja kali. Mau ngomong apa gitu? Ya yang pertama sih mau minta maaf yang kemarin itu. Minta maaf yang kemarin yang mana? Ya pernah ngehina kamu gitu dulu. Ngejelek-ngejelekin kamu. Kalau itu sih masa lalu ya udahlah biar masa lalu mang. Biarlah berlalu gitu. Lagian aku juga udah maafin kamu kan? Iya emang maafin kan. Saya juga pengen ngomong secara langsung gitu biar lebih enak gitu. Kalau lewat HP kan ya gimana ya? Kayak nggak serak gitu sih menurut saya. Tapi ya aku udah maafin kamu gitu. Lupain aja yang udah lalu. Tapi saya masih merasa menyesal. Gimana dong? Hah? Menyesal kenapa? Ya, nyesel aja karena udah jelekin kamu terus. Ya kan emang saya jelek kan dulu. Bukan sekarang masalah. juga masih jelek. Maksudnya ngehina dari segalanya gitu. Saya juga dulu gimana ya? Alasannya berhenti juga karena ya tahulah kita kan dulu kayak gimana gitu. Tapi setelah dipikir-pikir saya juga sih nyesel gitu. Karena cowok yang saya temuin sekarang ya beda sikapnya, kayak lebih toksik ke hubungan gitu. Kalau kamu kan enggak. Terus? Cuman ya. Saya dulu mungkin ya lebih egois mungkin dulu. Ya nggak tahu lah. Mementingkan hal saya sendiri. Ya saya baru berani jujur sama kamu sekarang gitu. Saya juga merasa nyesel. Ya udah sih kalau yang udah berlalu ya udah gitu, nggak usah dibahas lagi gitu kan. Lagian kita juga harus fokus sama kehidupan kita masing-masing gitu. Ya emang benar, tapi kan niat saya tuh baik, meminta maaf. Sebenarnya sih ada hal yang lebih penting dari permintaan maafan saya gitu. Apa? Saya boleh nanya nggak? Boleh. Kamu udah ada pacar gitu atau punya calon apa gitu menuju ke pernikahan atau gimana? Pacar nggak ada. Terus calon? Cuman kan kamu sebelum kita ketemu kan kamu mau ngomong sesuatu. Nah, sesuatu itu apa gitu? Ya, sebenarnya sih kamu juga enggak perlu tahu juga kan kalau aku punya ini, punya apa gitu kan. Ya enggak apa-apa sih, cuman kan, mau nanya doang gitu. Takutnya nanti kan ada hal-hal yang misalnya kamu udah punya pacar kan kita keluar berdua sekarang. Nanti kalau misalnya pacar kamu tahu terus gimana dong? Apa enggak marah kan? Kan aku udah bilang aku enggak punya pacar.
kalau emang nggak punya ini apa namanya malu, aduh kok malu sih, slow aja gitu kan, katanya penting terus apa gitu. Tapi beneran emang nggak punya pacar kan, atau lagi deket mungkin sama orang gitu mau PDKT? Ya nggak apa-apa, cuman ya udah kalau nggak apa-apa ya udah cerita tapi, kasih tahu apa yang, tapi kamu beneran emang nggak ada, benar-benar nggak ada, atau emang ada lagi deket sama orang? Ya udah ntar aku kasih tahu, makanya sekarang jelasin dulu apa yang kamu mau omongin, kan aku pengen tahu dulu itu. Ya sebenarnya dari awal kan saya bilang kita chattingan terus teleponan gitu, ada hal yang benar-benar menyesal kemarin yang kamu telepon. Iya, terus tapi kamu malu, tapi kamu nggak mau ya, bilang makanya, lewat telepon. Sekarang mungkin ya, mungkin sekarang momen yang tepat, kebetulan kita jalan berdua. Sebenarnya sih saya nyesel udah mutusin kamu dulu. Terus? Tapi kamu mau nggak apa namanya jalan hubungan sama saya lagi? Jalan hubungan apa maksudnya? Ya perbaiki semuanya, mungkin dulu hubungan kita ya emang gak baik-baik gitu, tapi juga apa namanya, saya juga mau perbaiki semuanya gitu. Kalau misalnya kita bisa balik gitu, memperbaiki semuanya gitu, kan saya juga sudah tahu kesalahan saya apa, dari hal-hal kecil saya juga belajar kan. Ngajak balikan? Ya gitulah. Gimana? Ya kalau kamu ngerasa punya salah dulu, ya udah kamu perbaiki dengan kalau kamu udah punya pacar nanti, ya kamu harus perbaiki sama dia, nggak boleh diulangin lagi gitu. Nggak harus sama saya juga kan? Ya tapi di dunia ini banyak loh. Cowok. Iya tahu, banyak, emang banyak cowok, tapi kan yang apa namanya, beda-beda orang kan, maksudnya kayak setelah saya jalanin sama orang, oh ternyata beda ya gitu, karena saya semakin mencari yang terbaik ya, terlalu berharap sama orang juga ekspektasi nggak sesuai ekspektasi gitu loh. Saya sih cuman ya punya teman dekat, tapi nggak sampai pacaran gitu. Tapi nggak senyaman yang saya dekat sama kamu dulu gitu. Ya udah ntar kalau lama kelamaan juga pasti nyaman gitu. Nggak bisa karena orangnya tuh toksik tuh. Kalau saya semakin dikerasin ya semakin keras. Beda kan sama kamu yang ya udah sabar gitu. Tapi walaupun orang-orang ya menjelekkan kamu, misal menjatuhkan kamu dalam hal apapun, ya tetap kamu terima, tetap kamu lapang dada gitu, nggak pernah dendam sama orang. Itu yang saya senengin dari kamu. Tapi kamu kan dulu pernah udah nyanyain aku gitu. Iya. Saya tahu saya salah, makanya saya kan minta maaf ke kamu gitu. Ya terserah kamu sih mau gimana kan tanggapannya. Kamu maafin, oke, enggak ya udah. Yang penting saya sudah lega ngungkapin perasaan saya kan. Itu aja sih yang sebenarnya saya mau omongin dari kemarin gitu. Mungkin ya hari ini ya memang momennya yang tepat pas kita jalan berdua gitu. Enggak, kita kan janjiannya cuman kamu mau ngomong sesuatu. Ya udah itu emang yang saya mau omongin ya itu. Ya udah ya, tapi ya gimana mau balik kan? Aduh. Gimana? Pasti ada mungkin kok. Nih, masa cuma saya doang di dunia ini, di Lombok ini? Iya tahu, cuman kan
susah loh ngedapetin orang yang benar-benar buat kita apa namanya itu, buat kita nyaman. Kan hal yang nyaman itu pasti ini apa namanya, orang itu akan menjalaninya. Saya tahu saya punya salah, banyak kesalahannya. Tapi apa ya, aku nggak bisa kayak mengulang lagi yang udah. Ya mungkin kamu nggak jujur nih, pasti ada orang yang dekat sama kamu. Bukan gak masalah. Gak apa-apa, jujur aja nggak apa-apa. Bukan masalah itu juga. Mending saya saranin sama kamu, nggak usah fokus nyari yang terbaik atau yang gimana gitu kan. Mending kamu perbaiki diri aja gitu. Perbaiki diri, perbaiki akhlak. Kalau apa ya, kalau kita udah memperbaiki diri, ya insya Allah lah Allah bakal pertemukan sama yang lebih baik juga. Iya, emang saya juga sadar sih atas kesalahan saya yang semua. Mungkin ya emang itu buat pembelajaran buat saya gitu. Kedepannya saya juga mungkin lebih baik lagi kan, gak yang kayak dulu-dulu lagi gitu. Ya kalau misalnya kamu gak bisa ya gak apa-apa, yang penting saya sudah mengungkapkan isi hati saya gitu, perasaan saya gitu. Kalau misalnya kamu gak terima ya udah gak apa-apa gitu. Yang penting kan udah lega nih, soalnya dari kemarin-kemarin gak dapat-dapat buat ngobrol gini berdua gitu. Terserah kamu sih tanggapan kamu tuh kayak gimana gitu. Saya juga nggak maksa banget, nggak juga. Gimana ya, aku tuh apa ya, ya kesetiaan dan ketulusan itu nggak bisa datang dua kali gitu, nggak bisa diulang lagi gitu ke orang yang sama, apalagi yang udah nyanyain aku dulu. Tapi kalau masalah kesalahan kamu ya aku udah maafin gitu. Cuman aku gak bisa ngulang lagi berhubungan. Ya, dan apa ya, aku juga gak terlalu kayak nyari-nyari cewek lagi, kembali ke masa lalu. Ya itu sih tergantung kamu. Yang penting kan saya udah ngungkapin isi hati saya gitu. Tapi ya kenapa sih nggak mau gitu kan, tadi bilangnya nggak ada teman dekat kan, nggak ada pacar juga, apa salahnya sih kan, sudah saling memperbaiki diri kan, apa salahnya gitu. Iya, saling memperbaiki diri masing-masing maksudnya, bukan ya, memperbaiki ya yang udah lalu. Ya kalau misalnya kamu nggak mau ya juga nggak apa-apa. Iya, lagian mohon maaf nih, bukannya apa-apa gitu kan, aku udah punya calon istri. Beneran? Iya. Tadi katanya gak punya. Ya kalau pacar emang gak punya, aku gak pacaran gitu. Cuman kita dekat ya, komitmen gitulah gitu. Ya udah sih, kalau misalnya kamu udah punya pasangan yang kamu juga mau, mungkin rencananya mau ke jenjang serius, ya juga nggak apa-apa sih. Ya, tapi tadi sih kamu bilang nggak ada teman yang dekat gitu, kecewa. Maksudnya sih pacar. Ya agak kecewa sih. Kecewa kenapa? Ya, kenapa kamu nggak bilang tadi pas saya nanya itu, kamu nggak bilang kamu punya calon gitu. Ya, tapi kan aku juga mau tahu duluan apa yang kamu mau omongin. Nah setelah aku tahu apa yang kamu omongin, ya udah aku kasih tahu alasannya kenapa aku nggak mau balikan kan. Ya karena itu aku udah punya calon istri. Ya kalau misalnya udah punya ya udah, aku kan juga nggak bisa berbuat apa-apa lagi. Fokus memperbaiki diri aja dulu. Udah capek soalnya juga gitu, pacaran gak ada ujungnya gitu. Kamu juga kan gak bisa, ya udah, saya juga gak bisa maksa gitu.
udah mending kamu dari sekarang perbaiki diri. Kalau kamu nyari-nyari yang apa ya, yang sesuai, mungkin kamu nggak bakal menemukan dengan cepat gitu. Tapi Allah bakal ngasih kamu dengan waktu yang tepat. Tanpa kamu cari pun Allah bakal mempertemukan kamu sama yang, sama jodoh kamu gitu. Ya, saya percaya sih itu. Cuman sekarang ya udah perbaiki diri aja, lebih baik dulu. Udah males cari-cari cowok lagi. Ya udah, fokus aja perbaiki diri gitu. Pain, lagian umur kamu berapa sekarang? 20. Ya, saya juga kan butuh cowok yang ya emang benar-benar mau serius sama saya gitu loh. Kalau kamu mau nyari cowok yang benar-benar serius, kamu gak bakal tahu hatinya dia serius apa enggak gitu kan? Kecuali kamu udah deket banget gitu. Gak bisa kita nyari orang langsung jadi gitu. Karena untuk mengetahui apa isi hatinya tuh kita harus perlu dekat dulu kan? Gak mungkin pas sekali lihat, wah ini baik nih, wah ini jahat nih. Gak bisa, hanya Allah yang bisa mengetahui ya. Itu aja kan yang mau diomongin. Ya udah, mau apa lagi, kamu juga gak bisa kan. Cuman ngomong itu doang kok. Ya udah. Yang penting udah lega. Terus kita kemana sekarang? Mau makan dulu atau balik langsung? Ya udah, anterin saya pulang aja deh. Nggak mau makan dulu? Nggak nafsu lagi. Ya udah, antar saya beliin. Ntar kamu makan di rumah.